Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud. Kalau biasa kita membahas tentang a'immatus salaf, ulama-ulama salaf, maka biar tidak bosan, maka malam ini kita akan membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan nabi yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu bahwa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi dan rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada nabi-nabi Arab, kemudian juga ada nabi-nabi Bani Israel. Adapun nabi-nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Syuaib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini, khuruju dajjal, keluarnya dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khuruju dajjal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi dajjal masing-masing, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh dajjal kecuali seorang nabi. Maka dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-sa'atu hatta tarau qablaha asyra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat, kata Rasul, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima, wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, wa thalathatu khusuf, ada tiga gempa besar. Yang keenam, gempa di arah timur. Yang ketujuh, gempa di arah barat. Yang kedelapan, gempa di jazirah Arab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, manusia akan digiring oleh api dari Adan menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi sallallahu menyebutkan nuzulu Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian. Kana hakiman adlan, dia akan menjadi hakim yang adil. Fayaqsirus salib, akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi. Wa yadul jizyata, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harta akan melimpah. Sampai-sampai sujud satu kali jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam
Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin, karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal yang diikuti 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka. Sehingga Al-Mahdil Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina, sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan, sampai-sampai kepala sapi kalau seandainya ada jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan, tapi kalau kita turun kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalah, tapi menurut kami mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Akhirnya kemudian tepat di waktu subuh mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang. Kemudian Isa turun diapit oleh dua malaikat, kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus, kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi SAW, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan kau jadi imam salat kami wahai Isa bin Maryam. Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, setiap kaum ada pemimpinnya, engkau lah yang maju jadi imam. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Kemudian Isa solat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai solat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka, kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan tiga pilihan kepada mereka. Satu, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang, aku akan berdoa kepada Allah biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah mengirim azab kepada mereka sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin, aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin dua manusia mulia, Al-Mahdil Muntadhar dan Isa bin Maryam, kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat. Lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel, disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi, ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang-langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara, ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara. Tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara, kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya Gharqat. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam Gharqat sampai hari ini. Pohon Gharqat, pohonnya orang-orang Yahudi, sejenis cemara begitu. Tapi cemara bukan Gharqat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, satu buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Itu bisa bayangkan berapalah buah delima itu besarnya, paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam delima itu besar, sampai 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Gimana isinya?
satu saja, satu butir antum sudah mencret. Ya. Besar, karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jalla. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi. Tetapi dia menyambut baik surat itu, kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak namanya Mariyah Al-Qibtiyah. Dari Mariyah Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus raja Mesir inilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubung kait. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashama ibn Afjur. Ashama ibn Afjur itu raja Ethiopia atau digelar dengan Najasyi. Dilindungi oleh orang-orang Najasyi. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Talib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika wafat Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Bahkan di zaman itu orang-orang Najran, Yaman, banyak yang beragama Nasrani, berbondong-bondong datang kepada Rasul, berdebat soal kenasranian, kemudian belakangan mereka masuk Islam. Jadi ada hubung kait antara kita dengan Isa dan juga umatnya Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau Al-Quran itu secara komplit menjelaskan sejarah Isa sejak lahirnya, ibunya, siapa yang mengkafilnya, sampai di waktu dewasanya, sampai diangkatnya, betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam, dia adalah agama bagi orang Nasrani, nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Makanya ketika Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala berdebat dengan seorang Nasrani dan mengatakan, kata Nasrani ini, "Ya Baqillani, kenapa agamamu fanatik sekali?" Kata Imam Baqillani, "Kenapa emangnya? Kalian melarang menikahkan putri-putri kalian dengan kami orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sementara kalian membolehkan menikahkan laki-laki kalian dengan putri-putri kami." Kata Imam Baqillani, "Karena kami umat Islam bagi kalian dan mengaksa kepada Yahudi, tapi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada..." Masuk pada kisah, siapa dia? Kita awali kisah ini di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu surat namanya Al-Fatihah. Al itu Al-Imran, itu keluarga Imran. Penamaan Al-Imran itu, pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qalat imra'atu Imran," dan kita ketika berkata istrinya Imran, Al-Imran 30. Yang ketiga, Allah astafa Adam. Pertama dalam surah 2 Al-Imran 35 dan Al-Imran 33, beradik bab dan Maryam, kakek daripada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita mulai kisahnya. Israel, Bani Israel. Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok di zaman itu. Ada Bani Israel yang saleh, taat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, suci. Maka di situ yang memakmurkan Baitul Maqdis, itu pusat peribadatan orang-orang Nasrani. Di situlah Baitul Maqdis sang Imran.
keluarga Imran ma'asyiral muslimin, Mansha Imran ibn Mansha ibn Dawud, artinya masih keturunan ya. Hannah bintu Faqud. Allah takdir ketika Imran ini dan istrinya berjalan-jalan di padang pasir, kemudian beristirahat di bawah pohon, dia melihat akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nazarnya dia mengatakan sebagaimana, wa idh qalat imra'atu Imran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia mengatakan, ya Allah, kata istri Imran Hanna ini, aku bernazar kepadamu, kalau aku punya bayi, aku mengandung laki-laki, Baitul Maqdis, dan aku wakafkan dia hidup di Baitul Maqdis. Itulah nazarnya istri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi ketika melahirkan, karena di saat itu kan enggak ada laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi kalau banci tak ada. Laki-laki perempuan saja. Ya. Kok dia bukan salah ketika di perutnya. Ya. Apa namanya? Hanna ini tidak tahu kalau isi perutnya itu bayi laki-laki. Apa alasannya? Satu, karena laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Yang kedua, melakukan khidmat dibandingkan perempuan, karena perempuan kan ada waktu haidnya. Sehingga kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak ada aib, bisa berkumpul dengan siapapun, sementara perempuan kan tidak, nanti takut digoda, memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak ada tuduhan bagi laki-laki. Kalau perempuan hamil saja dituduh kan begitu, mana laki-laki hamil kecuali ada akangnya. Ya. Artinya bahwa bukan kanker, tumornya. Jadi kenapa Hanna ini ingin punya anak laki-laki? Karena sebab-sebab tadi. Setelah keluar rupanya bukan anak laki-laki, anak perempuan pula. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa laisa dzakaru kal unsa." Dan berbeda laki-laki tidak sama dengan persamai Tuhan Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Jadi Maryam itu yang memberi nama Allah sendiri. Dan ketika Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maknanya walaupun tapi dia bisa menjangkau semua laki-laki. Karena Rasul mengatakan kamula minar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu cuma empat. Pertama, istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua, ibunda Isa, Maryam bintu Imran. Yang ketiga, Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, Fatimah bintu Rasulullah. Inilah empat wanita terbaik dunia. Salah satunya siapa? Salah satunya Maryam. Ya. Karena Maryam ini adalah wanita yang luar biasa. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat bagaimana Allah janji membuat perlindungan kepada Maryam, dan sesungguhnya saya akan melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa syaitanu yamus illa syaitanu yamassuhu hina yulad fayastahillu sarikhan min masyati syaitan iyahu illa Maryama wabnaha, kata Rasul. Ketika anak dilahirkan, maka setan pasti akan menusuknya dengan jarinya di lambung kirinya atau kanannya hingga bayi itu menangis. Kenapa? Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Itu karena ditusuk lambungnya sama setan itu, tapi tidak membahayakan bayi. Setan menusuk itu ingin ngasih tahu, aku musuhmu mulai hari ini maksudnya.
memberitahu permusuhannya. Maka semua bayi termasuk antum-antum ini pernah ditusuk lambuknya sama setan saat lahir. Ya. Makanya ada yang kesetanan juga. Waktu tidur ngantuk. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali dua, tidak pernah ditusuk setan saat lahirnya. Kata Rasul, illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam. Allah lindungi dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam bintu Imran. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ketika kemudian nazarnya diterima, lahirlah Maryam bintu Imran. Allah takdirkan saat hamil Imran meninggal dunia. Artinya ketika Maryam lahir, dia menjadi wanita yatim karena ayahnya meninggal, sementara ibunya sudah tua, tidak sanggup merawatnya. Dan dia sudah bernazar untuk memberikan bayi yang baru lahir ini. Dalam riwayat, ketika melahirkan saja langsung dibungkus, kemudian dibawa ke Baitul Maqdis, langsung diserahkan kepada Zakaria. Tetapi orang-orang di Baitul Maqdis, ahli ibadahnya, para ruhbannya tidak terima. Kami juga mau, wahai Zakaria, jangan engkau saja yang memelihara, karena itu anak dari orang suci Imran, keluarga terbaik dan termulia. Akhirnya kata Zakaria, gini saja, saya tidak bisa langsung memiliki bayi ini, bagaimana kalau kita taruhan, kumpulkan semua ruhban, semua padri-padri, semua pendeta-pendeta ahli ibadah, kita qur'ah, kita mengundi siapa yang berhak untuk mengkafil anak bayi Maryam ini. Akhirnya semua ubad pada datang dari mana-mana. Bagaimana caranya? Kata Zakaria, cara undian kita sepakati, masing-masing kalian bawa pena, bawa pulpen, bawa patlot, kemudian masing-masing kalian berdiri di tepi sungai yang deras. Maka berjejerlah para rahib, para pendeta, para padri, orang-orang ahli ibadah itu berjejer semua di tepian sungai. Kata Zakaria, kalau seandainya kolam kalian dilempar ke sungai itu hanyut, berarti kalian kalah. Tapi kalau pena kalian dilempar, justru dia melawan arus, maka kalian menang. Akhirnya semua pena dilempar ke sungai itu, ya hanyutlah. Gimana? Pena dilempar ke sungai, hanyut. Ternyata cuma satu yang tidak hanyut, justru dia melawan arus jalannya, penanya Zakaria. Lah ketika itulah, maka Zakaria menang undian, maka dia berhak untuk mengkafil Maryam. Maka Zakaria dan istrinya akhirnya pun mengkafil, merawat Maryam sedari kecil. Betul-betul diletakkan di atas Baitul Maqdis, ruangan khusus di mihrab, tidak pernah keluar dari situ. Jadi betul-betul dirawat di situ saja sedari kecil sampai kemudian agak besar. Ketika umur 10 tahun, ada peristiwa yang aneh. Ketika Zakaria kemudian masuk ke dalam mihrabnya, tiba-tiba kemudian di situ banyak makanan. Setiap hari ketika masuk ke mihrabnya banyak makanan. Makanan ini tidak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba ada saja di situ. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke dalam ruangan tempat ibadahnya Maryam, banyak makanan di situ. Anehnya lagi, makanan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Makanan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim dingin. Artinya makanan yang belum ada musimnya sudah ada pula di situ. Zakaria ini kan juga diuji oleh Allah, sudah lama menikah, istrinya mandul, tidak punya anak.
Tapi ketika melihat peristiwa itu, Zakaria berpikir, kalau Allah sanggup mendatangkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah tidak bisa memberikan rizki anak kepadaku? Maka dia terus berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya istrinya Zakaria pun hamil, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Itu nanti kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Maryam kemudian tumbuh menjadi wanita ahli ibadah, ruku, sujud, tidak ada hari-hari kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Maryam, betul-betul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Maryam ini, ikhwatu fidin muliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan ketika usianya belasan tahun, 13 lebih begitu, Maryam ini ingin keluar buang hajat. Memang begitu, ya. Jadi ada sebabnya kalau Allah menghendaki sesuatu, kan idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kan Allah harus hidupkan dulu sebabnya tuh. Maryam keluar. Keluar untuk buang hajat, menjauhi Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh laki-laki tampan sekali. Tampan sekali. Laki-laki yang sangat putih, bersih, tampan, tiba-tiba menghadang Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah." Ceritakan wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Qur'an ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur dari Baitul Maqdis. Fattakhadhat min duni hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir melindunginya, pakai pakaian yang tebal, tidak kelihatan apapun kecuali matanya. Kata Allah, lalu kami utus ruh kami Jibril, kemudian disuruh untuk tasyakkul, menyerupai manusia yang sempurna, yang paling tampan. Tiba-tiba Jibril yang dalam bentuk manusia tampan itu menghadang Maryam. Lihat, Maryam tidak pernah melihat laki-laki di mihrabnya, sekali diperlihatkan laki-laki tampan sekali. Kalau wanita di zaman sekarang langsung salaman, hai siapa namanya, jomblo atau apa gitu. Tapi Maryam wanita suci, dia mengatakan, qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Dia menjaga kesuciannya, bukan kayak wanita sekarang, pegang handphone cari pula pertemanan, si Alan, si Awam, siapa namanya ya, Alan pula ya, sebut-sebut ya. Ngapain cari-cari teman di Facebook, kayak beli kecoa dalam karung gitu namanya ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, maka Jibril mengatakan, qa innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang kelak akan disucikan Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan Kalimah, ada yang mengatakan Ruh, Ruhul Kudus itu, ada yang mengatakan Al-Masih. Jadi Isa itu punya empat nama, Isa, Kalimah, Al-Masih, Ruh. Itu nama Isa. Kenapa disebut Kalimah, kenapa disebut Al-Masih, kenapa disebut Ruh? Karena kalimat itu Isa diciptakan sama dengan Adam, kun fayakun. Kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena proses manusia itu ada yang diciptakan Allah tanpa ayah dan bapa, Adam alaihi salatu wassalam.
ada yang diciptakan tanpa ibu, Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapak, Isa bin Maryam. Ada yang diciptakan ada ibu bapak, antum semua ini ada ibu bapaknya. Jadi proses manusia ada empat kan? Dan Allah katakan inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Isa dikatakan dengan sebab dia tidak punya bapak kemudian dituhankan, Adam lebih hebat lagi, tidak punya bapak, tidak punya ibu, kenapa pula tidak dituhankan? Harusnya lebih dituhankan. Hawa hebat lagi, tidak ada ibu, diambil dari tulang rusuk Adam, harusnya lebih dituhankan. Maka Isa bukan Tuhan, sama dengan Adam, sama dengan Hawa. Ya. Jibril meniupkan ruh ke jaibnya, ke pesaknya Maryam. Kemudian ruh itu mengalir sampai masuk di kemaluan Maryam, kemudian jadi anak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Abbas, kehamilan Maryam itu fi sa'atin wahidah, satu jam saja sudah besar perutnya. Kayak dipompa bagi balon tuh. Langsung besar, satu jam saja sudah jadi anak tuh. Itu kata Ibnu Abbas, ada riwayat yang seperti itu. Ada yang mengatakan Isa dalam kandungan Maryam itu tis'atu ashur, seperti pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, 9 bulan sama dengan bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan sama niyata ashur, 8 bulan. Ada yang mengatakan sittata ashur, 6 bulan. Jadi ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, dan ada yang mengatakan 1 jam saja. Tetapi Ibnu Katsir merojehkan Maryam sama dengan wanita-wanita yang lainnya, 9 bulan mengandung Isa bin Maryam. Ketika dia mengandung, ikhwan, tentu seorang wanita berpikir dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, disentuh pun tidak, tiba-tiba hamil. Apa yang akan dikatakan kepada manusia, ini bayinya siapa? Tentu orang-orang yang akan mengatakan Maryam berzina. Sama dengan wanita di zaman sekarang ingin seperti Maryam, punya anak gak jelas bapaknya. Ya. Jadi Maryam mengatakan, dia mengatakan qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki padahal tidak pernah laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maka Allah katakan qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Maka Jibril memberitahu, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Memang begitu takdirnya wahai Maryam, memang takdirnya seperti itu, harus hamil. Fahamalatku fantabadat pihi makanan qasiya. Maka Maryam pun mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Maryam pun bersembunyi. Tapi ketika kemudian Maryam ini sudah membesar kandungannya, dia curhat kepada saudarinya, saudari daripada Maryam, istri daripada Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan pada istrinya Nabi Allah Zakaria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sementara tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Maka kata istrinya Zakaria, masih saudarinya Maryam, dia mengatakan inni ara ma fi batni yasjudu lima fi batnik. Wahai Maryam, sama-sama hamil, dia lahir nanti Yahya, sementara Maryam lahir Isa. Kata istrinya Zakaria, sesungguhnya bayi yang ada di perutku sujud kepada bayi yang ada di perutmu, katanya. Ini ta'zim, di zaman dulu boleh sujud seperti ta'zim, tapi syarat Islam tidak boleh. Sampai-sampai akhirnya ada orang soleh,
sangat soleh namanya Yusuf An-Najjar, itu orang soleh yang hidup di Baitul Maqdis. Dia mikir bagaimana Maryam bisa hamil. Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan macam-macam, sementara Maryam sudah dikenal wanita suci kala itu. Akhirnya kemudian kata Yusuf An-Najjar berdialog dengan siapa? Dengan Maryam. Kemudian mengatakan kepada Maryam bintu Imran rahimahullahu ta'ala, ya Maryam, inni sa'iluki an amrin fala ta'tajili alayya. Wahai Maryam, saya ingin bertanya kepadamu tentang perkara sebuah urusan, jangan tergesa-gesa jawabnya. Fala ta'tajili alayya, jangan tergesa-gesa jawabannya. Qalat, kata Maryam, apa itu? Kata Yusuf An-Najjar, hal yakunu qad syajaratun min ghairi hab. Maryam, adakah ceritanya pohon tumbuh bukan dari bijinya, tahu-tahu tumbuh saja? Wa hal yakunu zar'un min ghairi badrin? Apakah ada semacam padi atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wa hal yakunu waladun min ghairi ab? Ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Maryam paham dengan pertanyaan itu. Tapi Maryam cerdas dan mengatakan, adapun perkataanmu, apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu, ataupun mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Maryam mengatakan, bagaimana dahulu ketika Allah menciptakan pohon, apakah juga dari biji? Tentu tidak. Kun fayakun. Adapun kemudian kalau seandainya kau mengatakan adakah anak kemudian lahir tanpa ayah? Ya, Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Hawa lahir tanpa ibu. Kalau seandainya aku mengandung tanpa ayah, ini keajaiban dunia. Apa salahnya? Dari sini kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai apa kata-kata Maryam ini. Kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Maryam saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis, jangan ada yang tahu. Subhanallah. Ketika kandungan sudah membesar, tentu orang akan malu. Seorang wanita pasti malu. Padahal Maryam itu wanita suci, pasti akan dituduh juga, apalagi wanita di zaman sekarang kan. Makanya kemudian Maryam pun berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Bethlehem atau Baitul Lahmin. Di situ tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tengah-tengah kebun kurma. Di tengah-tengah kebun kurma, di waktu yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Jadi Isa itu lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin. Karena tidak ada kurma itu musimnya musim dingin, rata-rata kurma itu di musim panas. Tapi kalau kita melihat umpamanya ulang tahun sering saat ini kemudian difilm-filmkan dengan film seperti Santa Claus atau apa kan, biasanya cenderung pakai jaket, pakai apa, kemudian ski di salju-salju kan gitu ya. Tidak ada. Isa itu dalam Islam, kita tidak menyinggung agama mereka, tetapi kita menjelaskan secara agama kita Islam bahwa Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Karena di musim panas itu kurma musim. Ya. Makanya di sini perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, ketika kemudian Maryam pun fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maryam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian faja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam pun berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia. Malu dia di sanjung-sanjung Bani Israel, wanita suci tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapa. Makanya banyak orang yang kemudian ini, hati-hati akhwat, banyak di majalah-majalah, di YouTube-YouTube, di berita-berita itu, akibat kemudian hamil di luar nikah karena enggak sabar dengan ujian itu,
ambil pula lah racun baygon, diminum dia, nyamuk saja mati, kalian juga mati. Ada yang ambil tali, ditariknya tambang, diikatnya di lehernya. Jadi Maryam itu, itulah hati perempuan. Makanya jangan coba-coba. Maryam saja yang jelas-jelas tidak berzina, dia mengatakan lebih mati saja kan itu, daripada tuduhan orang. Apa kata manusia, apa kata orang? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah sudah mempersiapkan kelahirannya. Ada sungai kecil di bawahnya, kemudian bersandar di pohon kurma. Pohon itu pula lagi berbuah, rutubnya lagi ranum-ranumnya. Kemudian wahazzi ilaik bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu ke arah, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadhartu lirrahmani sawman fala ukallimal yawma insiya. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Lahirlah Isa bin Maryam, dimudahkan kelahirannya, tidak ada bidannya, lahir sendiri begitu. Ya, kalau wanita sekarang sibuk cari bidan, saat sibuk ke rumah sakit dikontrol, enggak, Allah mudahkan semuanya, enggak ada bidannya, lahir begitu saja. Tapi jangan kemudian dicoba-coba, saya ingin kayak Maryam lahirnya lah, sendiri saja. Cemana caranya? Siapa yang nari? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, harus ada bidannya, minimalnya dukun lahir, biar ada yang ngopeni bayinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, iwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Maryam melihat Isa putranya, kemudian tumbuhlah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi dia bingung, dia masih di kebun kurma masalahnya. Ini kalau saya pulang ke Baitul Maqdis, apa kata manusia? Tapi bagaimanapun itu bukan tempat dia di situ. Tidak mungkin dia hidup di pohon kurma, di kebun-kebun kurma. Tetap dia harus balik ke Baitul Maqdis. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam pun kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat keji. Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Maryam, kemudian merajamnya. Tapi Maryam sudah dibimbing oleh Allah, jangan bicara. Datang gendong bayi, kalau ditanya itu bayi siapa, jangan bicara. Isyaratkan saja telunjukmu ke bayi itu, biar dia yang menjawabnya. Biar dia yang menjawabnya. Jadi setiap, Maryam, itu bayi siapa? Gak bisa jawab, kan gak boleh bicara. Ya. Jadi diisyaratkan aja ke bayinya. Maka kemudian apa yang terjadi? Fa'asyarat ilaihi. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabi. Hei Maryam, kau punya akal enggak? Kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka memaksa Maryam untuk bicara, tapi Maryam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab. Mereka mengatakan, enggak mungkin kami bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Mari sudah jelaskan empat bayi yang bisa bicara kan? Salah satunya Isa bin Maryam. Tiba-tiba bayi itu dengan fasihnya mengatakan, qala inni Abdullah atanial kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa yang masih bayi, masih digendong, masih baru berapa hari itu, mengatakan, sungguh aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
terperanjat manusia. Mak bayi bisa bicara nih. Ngomongnya hamba Allah dan saya seorang nabi pula gitu kan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ma dum hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari diwafatkanku, dan pada hari aku dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jal. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haq alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa ibn Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kagetlah orang-orang, Isa itu kok bisa bicara. Dari silah kemudian orang-orang yang baik-baik ini kan karena bicara dengan orang-orang baik, masalahnya yang ada di Baitul Maqdis, bukan orang-orang jahat. Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil. Makanya kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan Maryam dan putranya, disuruh hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Kemudian setelah hijrah ke Mesir, ketika usia Isa itu sudah 13 tahun, balik lagi ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu karena sudah 13 tahun masalahnya. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Isa bin Maryam banyak mukjizat yang disaksikan manusia sedari kecil sampai diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Jadi suatu ketika, jadi kelahirannya saja sudah mukjizat sebenarnya. Jadi Isa itu sendiri mukjizat dalam perut Maryam, lahirnya juga mukjizat. Ya. Jadi ketika suatu ketika namanya anak-anak, kemudian main-main sama anak-anak, lainnya antum main-main sama kawan-kawan antum. Kemudian Isa pun menebak, ah, di kulkas rumahmu itu pasti banyak buah-buahan. Satu ada nangka, dua ada durian, tiga ada ini, empat, lima, ikan asin juga ada di situ, namanya. Ditebak-tebak gitu kan. Jadi anak ini pulang, betul pula di rumahnya ada makanan yang disebutkan Isa. Yang ini juga sama, pulang ke rumah kok betul gitu kan. Maka orang-orang menyangka Isa itu membawa sihir. Tetapi itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Isa ini main-main, ambil tanah, kemudian dikual-kual, dibuat kepala burung, sayap burung, kemudian kaki burung ditutup, hidup burung itu terbang juga. Bayangkan, bangga hebat itu. Main-main anak kecil, ya, ambil buah burung ditiup, tahu-tahu terbang burung itu kan luar biasa. Ini mukjizat. Ya. Coba kalau antum ambil tanah buat burung ditiup 1000 kali, tetap saja ya tanah, ya tanah. Ya, yang ada kemudian burungnya bawa pete, karena habis makan pete antum ditiup-tiup terus. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu. Sampai-sampai akhirnya ada orang sakit buta, sini diusap sembuh dia. Ya, ada penyakit kulit, penyakit kurap gitu ya kan, diusap sembuh dia penyakitnya, abrosnya sembuh. Jadi Isa bisa mengobati. Sampai akhirnya ada kasus, ada orang meninggal, kemudian orang mengatakan carilah Isa, kasih tahu siapa pembunuhnya, hidupkan dia lagi katanya. Akhirnya dia datang diusap karena izin Allah hidup. Siapa yang bunuh kau? Si Anu. Oh, itu sudah. Ya. Sampai ada raja yang baru meninggal, pembesar yang baru meninggal, jenazahnya lewat di antara Nabi Isa, dan orang mengatakan, ya Isa, hidupkan ini raja kami. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali karena izin Allah. Karena memang setiap mukjizat seorang nabi itu akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Musa, kebiasaan kaumnya itu suka belajar ilmu sihir. Di madrasah-madrasah sihir di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Madrasah Harry Potter atau apa itu namanya. Tukang-tukang sihir itu. Ya, jadi ada madrasahnya, ada sekolahnya itu. Makanya kemudian Allah berikan kepada Musa mukjizat yang sama dengan mereka, tapi bukan sihir, lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Lah di zaman Isa itu juga sama. Itu
dunia perobatan luar biasa. Banyak ditemukan obat-obatan herbal-herbal yang bisa mengobati yang dulunya penyakit luar biasa, dianggap penyakit biasa, akan ditemukan obat-obatannya. Maka Isa harus lebih daripada kemampuan perobatan kaumnya. Bukan hanya bisa mengobati orang buta penyakit kulit, tapi bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bukan perobatan, itu mukjizat namanya. Tetapi ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja, jangankan Bani Israel yang kufur, yang melawan dan menentang dakwah Nabi Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun, qala nahman ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun itu jumlahnya 12 orang, itu para sahabat Isa yang khullas, betul-betul orang pilihan Isa bin Maryam. Sama dengan Rasulullah mengatakan ketika bersabda tentang Zubair bin Awam, sesungguhnya hawari umat ini adalah Zubair bin Awam, kata Rasul. Rasul punya hawariun sebagaimana Isa juga punya hawariun. Rasul punya sahabat-sahabat pilihan seperti 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asharatul mubashiruna bil jannah. Jadi orang-orang hawariun ini ketika Isa bin Maryam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian mendakwai orang-orang dan banyak yang kemudian mengikuti Isa, maka orang-orang Hawariyun menyaksikan bagaimana mukjizat tampak di hadapan mereka. Tapi masih juga kemudian mereka terkadang minta yang aneh-aneh kepada Isa. Sampai suatu ketika difirmankan oleh Allah, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika kami wahyukan kepada Hawariyin di sini, an aminu bi wa bi rasuli, untuk beriman denganku dan dengan rasulku. Qalu amanna washhad bi anna muslimun, kami beriman, saksikan ya Allah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini dimulainya, idh qala al hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yanzila alaina ma'idatan minas sama, atau yunzila alaina ma'idatan minas sama, qala ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Mereka mengatakan, ya Isa, apakah engkau bisa menyuruh Rabbmu untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit? Ini yang ngomong Hawariyun, orang-orang pilihan Isa, bukan orang-orang luar, orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Isa. Mereka mulai bicara seperti umat sebelumnya, Bani Israel yang di zaman Nabi Musa yang suka degil itu, mulai lagi dia muncul degilnya itu. Dimatakan, ya Isa, kami bukan tidak beriman kepadamu, tapi biar tenanglah hati kami. Kalau coba sekali-kali kau turunkanlah makanan itu, minta kepada Tuhanmu biar makanan itu dari langit saja turun, sekali-kali kita pengen makan dari langit, bukan dari warung. Ya. Akhirnya kemudian qalu nuridu an na'kula minha, kami ingin makan darinya, wa natma'innu qulubuna, agar kami tenang hatinya. Sampai kepada Isa kemudian mengatakan, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbuna anzil alaina ma'idatan minas sama nakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Dalam riwayat Isa mengatakan, baik, tapi syaratnya kalian harus puasa 30 hari. Berpuasalah 30 hari mereka. Setelah puasa mereka lapar. Ya Isa, tolonglah datangkan makanan dari langit, kami sudah lapar ini. Maka Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan kami akan jadikan itu id bagi yang awal-awal dan akhir, ini yang pertama dan terakhir, kata Isa. Warzuk wa anta khairur razikin, berikan rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Tapi apa kata Allah? Baik, inni munazziluha alaikum, saya akan turunkan makanan itu untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Nanti siapapun yang kufur setelah ini, ku'adzab dia dengan azab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Ketika mendengar itu, ketakutan tuh Bani Israel. Tapi kadang mereka sudah minta dan akan dikabulkan. Ternyata kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, setelah mereka makan makanan itu, akhirnya mereka dapat ancaman azab. Ketika betul-betul turun itu, banyak sekali itu makanan itu, cukup untuk Bani Israel itu makan banyak sekali macam-macam makanan. Orang-orang Hawariyun yang meminta ijo susu ketakutan makan.
kemudian melihat saja dari jauh, sampai akhirnya datanglah manusia fuqara wal masakin dari mana-mana, akhirnya menyerbu makanan itu, kemudian barulah mereka ikut makan. Subhanallah, setelah makan rupanya makanan itu obat. Yang setruk jadi waras, yang asam urat hilang asam uratnya, yang kolesterol hilang kolesterolnya, yang pincang jadi tegak jalannya, pokoknya jadi obat semuanya. Ya, kalau yang bodoh ya tetap bodoh lah, harus belajar. Takkan makan jadi pinter, ya kan? Kalau bodoh bodoh saja, kecuali belajar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian setelah kejadian itu mereka tidak minta lagi. Peristiwa-peristiwa seperti ini timbullah hasad kepada orang-orang Romawi, karena ketika itu Palestina dikuasai oleh Romawi, oleh orang-orang Romawi. Dilaporkanlah kepada sang raja Romawi bahwa ada orang yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dikhawatirkan lama-lama banyak pengikutnya dan akan menumbangkan anda wahai sang raja. Wah, dikompor-kompori. Akhirnya sang raja pun emosi. Siapkan pasukan, tangkap orang itu yang buat gaduh itu, tangkap, maksudnya Isa bin Maryam. Maka dikirimlah banyak pasukan mencari Isa. Isa pun bersembunyi bersama 12 orang Hawariyun. Ada yang mengatakan bahwa yang membocorkan tempat persembunyian adalah salah satu dari Hawariyun itu sendiri. Lihat, luar biasa. Akhirnya kemudian ketika Isa sudah merasakan, Jibril sudah tahu bahwa tentara sudah tahu tempat persembunyiannya, mereka tidak mungkin bisa lari dari situ dan pasti akan dibunuh. Isa pun berpesan kepada Hawariyunnya. Apa pesan Isa bin Maryam? Kata Isa kepada Hawariyunnya, wahai Hawariyun, man arada minkum an yakuna aqrabu minni fil jannah yulqa alaihi syabahi wa yujadu makani wa yukhadu makani fayuqtal fayakunu rafiki fil jannah. Kata Isa, siapa di antara kalian yang ingin kedudukannya dekat denganku di sorga, maka Allah akan samakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menduduki tempatku, kemudian akan dibunuh, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Siapa di antara kalian? Tidak ada yang mau, karena jelas mau dibunuh masalahnya. 12 orang ini tiba-tiba yang paling kecil usianya bangkit, saya wahai Isa, katanya. Isa enggak mau yang paling kecil. Diulang lagi kalimat itu, tetap dia lagi, dia lagi. Baik, karena kau sudah memilih hal itu, maka aku akan berdoa kepada Allah wajahmu agar mirip dengan wajahku. Maka Allah subhanahu, Isa pun mengusap wajahnya dengan izin Allah, miriplah wajahnya. Maka sebelum Isa naik ke langit, ditidurkan dan diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada yang masih setia itu, berdakwalah kau ke masing-masing daerah. Jangan satu daerah, berpencar ke mana-mana. Dakwahkan ajaranku kepada mereka. Tauhidkan manusia. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah, macam-macam. Maka ketika kemudian orang-orang yang disuruh satu persatu lari, Isa tinggal sendiri dan orang yang diserupakan tadi, maka Isa pun Allah tidurkan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke langit. Lah ketika Isa diangkat ke langit, maka pasukan datang menangkap orang yang diserupai itu, kemudian diarak, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, qatalna Isa ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan akan membalikan keberkahan di alam semesta sampai akhirnya Allah wafatkan Isa bin Maryam di akhir zaman. Ketika Isa diangkat ke langit, ibunya bersedih. Ibunya tahu ini anaknya Maryam ini, bersedih. Bagaimana mungkin anakku disiksa dan disalib, karena dia tidak tahu kalau Isa itu diangkat. Dia sangka bahwa itu adalah ibn Maryam. Maryam pun menangis sepanjang malam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu Maryam bahwa putranya diangkat ke langit dan kondisinya baik-baik. Dari situ akhirnya barulah kemudian Maryam bintu Imran
meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau versi mereka, versi orang-orang di luar Islam, bahwa Maryam pun diangkat, setelah meninggal diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Tetapi pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ataupun dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ada yang mengatakan bahwa Maryam bintu Imran dikubur di Palestine, dikubur di Palestine, dan ada yang mengatakan di pohon Zaid, ya, di Madinah Al-Quds Maryam dikuburkan di situ. Tapi Isa bin Maryam tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit. Dan ini akidah Al-Quran, dan akan diturunkan di akhir zaman, dan kelak meninggal setelah membunuh Dajjal. Dan dia satu di antara tanda-tanda alamat kiamat yang besar. Inilah di antara kisah Isa ibnu Maryam. Kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.